اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan pengerusi, Hari Yang Tuan-Kuasa Masjid, Muslimin dan Muslimah sekalian. Jadi insyaAllah pada malam ini tajuknya membicarakan berkaitan dengan makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum muafiq dan makmum masbuk. Muafiq, masbuk. Kemudian kertas yang saya bagi itu sebagai panduan. Saya tak baca di kertas tu. Saya fokus kepada yang ada di whiteboard ni. Hanya di kertas tu sebagai panduan. Balik rumah ke nanti boleh jadikan kertas tu sebagai panduan. Jadi berkaitan dengan makmum muafiq dan makmum masbuk, yang mana kita solat berjemaah. Solat berjemaah ni dia ada syarat-syarat dia. Yang kita duk ngaji bab syarat sah sembahyang, kita mengaji bab rukun sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang, kita perbetulkan bacaan rukun qauli, perbetulkan takbir kita, fatihah kita, tasyahud, salawat dan salam kita. Itu yang kita duk ngaji tu adalah untuk sah sembahyang. Untuk sah sembahyang seorang diri. Kita duk ngaji bab taharah, suci daripada hadas kecil, suci daripada najis dan umpamanya, itu untuk sah sembahyang. Kita belajar bab rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun untuk sah sembahyang. Adapun untuk berjamaah, dia ada syarat-syarat lain pula. Tak padang kita nak sembahyang jemaah setakat ngaji syarat sah sembahyang, setakat ngaji rukun sembahyang, setakat memperbetulkan bacaan rukun qauli, bukan setakat tu. Itu untuk sah sembahyang sendiri-sendiri. Untuk berjemaah dia ada syarat-syarat dia pula. Untuk sah, kita sebagai makmum mengikut akan imam. Dan kita maklum pula berjemaah ni fadilatnya 27 nak banding dengan sembahyang seorang diri. Oh, jadi pahala ni berganda-ganda. Ilmu kena banyak lah. Bukan hanya kita setakat jaga 5 waktu datang berjemaah, tapi syarat berjemaah. Syarat berjemaah. Dalam kitab fiqh dia ada bab taharah, bab sembahyang, rukun-rukun dia. Dia ada pula babul jamaah. Hak tu bab syarat berjemaah. Syarat berjemaah ada 12 syarat. Tapi saya nak pergi kepada hak syarat berjemaahnya makmum mengikut imam. Makmum mengikut imam. Makmum mengikut imam ni dengan bahawa makmum tidak ketinggalan daripada imam 2 rukun. Ini dia panjang bicara. Tapi terus pergi kepada bicara muafiq dan masbuk. Jadi bicara muafiq masbuk ni satu daripada 12 syarat untuk sah berjamaah. Tapi yang paling popular syarat berkaitan dengan jemaah ni adalah muafiq masbuk. Itu paling popular. Itu paling popular. Lepas tu syarat-syarat yang lain tu, walaupun bunyi kata syarat berjemaah tu 12,
Tapi kebiasaannya hok 12 tu okeylah kita buat. Kebiasaan. Tapi kena ngaji molek pula hok baki lagi 11 tu. Di semua 12, tapi saya nak tupu kepada muafiq masbuk sahaja. Cuma hok syarat-syarat lain tu waktu mudah je kita nak menyempurnakan dia. Tapi kena belajar molek juga syarat-syarat yang lain. Tapi saya nak fokus kepada muafiq masbuk. Kemudian berkaitan dengan muafiq masbuk ni, sebab kita dalam semua jemaah kita wajib jaga hukum hakam di sebagai makmum. Makmum muafiq ada hukum dia, makmum masbuk ada hukum dia. Wajib makmum muafiq menjaga hukum muafiq, wajib makmum masbuk menjaga hukum masbuk. Tetapi kita nak cerita bab hukum ni, permulaannya kita kenal-kenal takrif dia molek, takrif muafiq dan masbuk. Dengung tu tak punya down spekat ke memang pasien tu tak apa, dia macam punya down gitu tak apa lah. Jadi pertamanya berkaitan muafiq masbuk ni, takrif dia, pengenalan dia. Kemudian muafiq masbuk, muafiq masbuk ni jangan duk tukar lah ni nama. Nama muafiq, nama masbuk, takrif, hukum. Dan kita banyak lagi masalah muafiq, kita banyak lagi masalah masbuk. Tapi permulaannya nama muafiq, nama masbuk ni jangan duduk muafiq hok mana, masbuk hok mana. Kalau pesen ni gak ketinggalan lah. Anda ni nama clear. Satunya muafiq, wafaqa yuwafiku fahuwa muwafiqun wazaka muwafaqun, isim fa'il dia panggil. Asal makna muwafiq yang bersama, muwafaqah fatihah bersama dengan imam tu asal dia, tapi kita pakai makna tu. Masbuk ni sabaka yasbuku sabakan wazalika masbukun, isim maf'un. Kalau kita kata gak yang ketinggalan, itu dari segi lughah, dari segi bahasa Arab. Tapi kita naknya takrif. Muafiq itu apa dia? Masbuk tu apa dia? Jadi sebelum nak pergi pada hukum dan masalah-masalah yang lain, nak kena kenal molek di takrif ni. Takrif pengenalan, takrif-takrif ni pengenalan. Mustahak pengenalan ni. Tak kenal, tak nak cerita. Ada ni. Tak kenal. Muafiq tu bolong lagi, keliru lagi. Muafiq ni makmum macam mana, kita masih lagi keliru. Tak boleh nak giah kepada hukum dan banyak lagi masalah-masalah yang lain. Kemudian hok kuliah maghrib ni, saya tanya dah dengan Zali tadi, masa lama mana? Kena bincang juga masa. Kena bincang dulu masa dia. Kurang-kurang sejam. Ya, boleh? Ha? Mana? 2 jam. Nanti dulu 2 jam tu. Sekurang-kurang sejam. Sampai habis. Dan kalaulah banyak perkara yang nak kena selesai, naik sejam setengah. Boleh? Orang ketel 5 ni rumah tepi-tepi-tepi tu je. Saya duduk waktu dengan tu, kau berapa sampai rumah tak tahu. Kau kena ke sini dekat-dekat tu je, tak susah orang ketel 5 ni. Jadi saya minta masa tu tengoklah keadaan macam mana. Kemudian ada soalan dikemukakan, ada kertas. Tapi soalan tu bukan berkaitan dengan pembicaraan kita. Kemungkinan tak sempatlah kita nak tengok soalan yang dihantar tu. Tidak berkait dengan pembicaraan kita, tak ada soalan yang dihantar. Jadi kemudian kita ni pula insya-Allah lah, soalan kita tak ada lah kata nanti habis barulah kemukakan soalan. Kita kalau ada apa-apa soal segera. Pada ni kita bincang segera, kita selesaikan segera, sebab kita ni akan satu maknanya. Kalaulah contohnya takrif ni sendiri kita pun tak berapa nak jelas, kita pergi ke depan saja je jadi. Mana ni saja, sebab kita tak kenal lagi permulaan tu, takrif dia
kita pergi ke kok depan ni pun dia akan tak berhasil apa pun. Jadi pada satu-satu peringkat, satu-satu tajuk tu, kalau berasa tak faham, maknanya soal segera. Ha, gitu je, soal segera. Maknanya dok kata nantilah akhir kuliah buka untuk soalan, tak jadi gitu. Kita soal segera. Kemudian tadi saya minta Ngezali tadi ni apa panggil apa? Model apa panggil apa? Model. Pelakon. Ha? Mana Ngezali? Saya minta 3 orang. Ha, ada. Model ke apa panggil? Ha, model, pelakon. Ha, gitulah. Ha, boleh 3 orang hok muda-muda. Hok muda-mudalah, hok tua siang kau tua pulaknya. Ha, tak apalah, duduk depan ni dia tak apa. Nanti kita nak pakai model tu. Ha, nak pakai model. Ha, ada. Ha, mari. Ha. 3 orang tak apa dah. Ha. Ha. Hey. Dok, bukan kita ada live FB ni, boleh masuk dalam live FB ni. Ha, kita ada live FB ni. Ha, tak apa. 3 orang. Ha, tak apalah. Ha. Ha, tak. Ha, tak apa. Ha, jadi minta ginilah. Maknanya kena fokus sekejap, kena fokus. Kena tupu molek. Bab Muafiq Masbuk ni sangat-sangat mustahak pada pembicaraan hukum salat berjemaah. Buat Muafiq Masbuk ni tempat-tempat yang lain yang saya pergi tu agak ketinggalan pembicaraannya. Kurang dibicarakan. Dan kalau ada sedikit-sedikit ilmu berkaitan dengan Muafiq Masbuk, ilmu yang tak betul. Itu masalah. Satu, terkadang tidak ada pembicaraan. Saya pernah buat satu program, orang tua, umur 70, Ustaz Eh. Saya malam ni baru dengar perkataan Muafiq dan Masbuk. Perkataan Muafiq Masbuk ni baru dengar malam tu, umur 70 dah. Berjemaah, 20-30 tahun dah berjemaah. Malam tu baru dengar perkataan Muafiq Masbuk. Takrif dia pula, hukum dia pula, banyak pula dah nak kejar dianya. Ada ni. Dan ada yang ada sedikit pengetahuan berkaitan dengan Muafiq Masbuk, tapi sayang pengetahuan yang ada tu salah. Ha, mana sebab tu kalau ada dah hak ilmu-ilmu hak tak sama tu, kemukakan soalan segera. Ada ni. Ha, kemukakan soalan segera. Cuma saya ni tulis ni secara ringkas-ringkas je ni. Secara ringkas-ringkas. Ha, dalam kitab panjang lah. Takrif dia pun panjang apa semua. Ha, hukum dia pun panjang. Cuma saya buat rekah. Rekah ni kadang-kadang ayat tu takut tak faham pun tak tahu. Ha, jadi, yang pertama, makmum muafiq. Yang kedua, makmum masbuk. Muafiq satu, masbuk satu. Kemudian pengenalan takrif muafiq. Dia takrif dia cukup simple, cukup mudah. Tapi walaupun mudah, kalau orang yang dia ada sedikit tadi ilmu tapi salah, hak ni lah hak paling sukar bagi dia. Sebab apa? Sebab belaga tak sama dengan apa pengenalan muafiq masbuk yang dia tahu. Sebab tu kata kalau kita tahu berkaitan dengan pengenalan muafiq masbuk ni tak sama, kalau nak tanya, tanya segera. Kalau bahasa tak mau tanya, buang waktu. Ha, jangan duduk pegang tu, jangan duduk pakar tu, susah. Sebab saya pernah buat satu program muafiq masbuk 1.5 jam. Ha, tu saya sebut tadi 1.5 jam tu. 1.5 jam. Selepas saya balik, orang yang panggil saya tu, orang panggil saya tu, dia pun berhubung kemudian. Dia tanya maklum balas sama-sama ahli jemaah dia. Apa yang ajak tu cerita? Dia tu Ustaz Eh. Orang yang kami sangka faham, hak tu hak pening, dia kata. Orang yang kami sangka payah nak faham, hak tu dia kata mudah je, dia kata. Ha, pelik. Orang yang ajak yang menganjur ni sangka mereka ni faham, hak ni pening. Hak mereka sangka faham tu hak ngaji dah. Tiba-tiba pening. Sebab apa? Sebab hak ada diri tu salah. Jadi pening ya, berlawan dengan apa benda yang kita duk cerita.
Jadi pakai hak lama dia. Kita duk cerita hak takrif ni. Jadi dia akan pening. Hak disangka tak faham ni, hak tak jadi ngaji dia kata. Hak tak jadi belajar. Hak ni dia jangka berat ni, hak tak jadi ngaji. Eh dia kata apa benda payahnya, takrif pun mudah, hukum pun apa ni payah. Sebab apa? Dia kosong. Dia tak ada hak ilmu salah. Jadi bila cerita takrif, gitu. Oh, gitu je takrif muafiq masbuk. Apa nak payah dia kata. Memang betul. Takrif muafiq masbuk memang mudah, hukum pun mudah. Hak jadi kata pening tadi yang tidak disangka pening tu, dia ada ilmu dah tapi salah. Ada ni. Jadi perhati molek tengok daripada takrif dia, kenapa pergi pada hukum. Takrif muafiq, makmum yang dapat masa satu patiah yang pertengahan. Rekah. Masbuk, makmum yang tidak dapat masa satu patiah yang pertengahan. Tu saja. Makmum, muafiq, makmum yang dapat masa satu patihah. Nak kira masa ni daripada mana? Kalau rokat pertama, makmum, Allahu Akbar, sampailah imam rokok. Dapat masa satu patihah, nama makmum tu muafiq. Kalau rokat kedua, ketiga, keempat, nak kira masa tu bila? Start daripada makmum tegak, imam tegak lama dah. Kan makmum kan? Ke makmum mudah lalu imam pula, ke makmum ni bersaing dengan imam, imam bergerak dia bergerak, tu bukan makmum, itu imam nombor dua. Nah, imam bergerak dia bergerak, tu imam nombor dua duduk belakang, bukan makmum gitu. Jadi sekarang ni rakaat kedua, ketiga, keempat, imam naik, makmum pun naik, tegak makmum sampai imam rokok, dapat masa satu patihah, maka muafiqlah dianya. Itu saja. Kalau makmum tersebut hok jenis lambat pergerakan, sakit lutut, sakit orak ke, gemuk ke, dia nak bangun tu agak ketinggalan. Orang lain bangun tegak lama dah, dia nak tegak tu agak ketinggalan, masa untuk dia belum lagi dikira. Tegak dia sampai imam rakaat, dapat dak masa satu patihah, dapat muafiq. Itu saja. Dapat masa satu patihah muafiq, sebaliknya tak dapat masa satu patihah masbuk. Masa kalau rakaat pertama mula daripada makmum takbir sampai imam rakaat, rakaat kedua, ketiga, keempat, masa dikira daripada tegak makmum sampai imam rakaat. Muafiq, makmum yang dapat masa satu patihah. Bukan muafiq, makmum yang sempat membaca patihah. Kalau ada takrif seumpama tu, buang lalu. Tak betul sangat-sangat lah. Muafiq ni macam mana muafiq? Muafiq ni hok dang baca patihah tu lah. Dan masbuk, masbuk hok tak dang baca tu lah. Buang lah tu. Salah takrif tu. Saya main dengan orang nyakit. Takrif salah ni kadang-kadang Allah duduk perang dalam kuliah. Baca kitab, baca kitab di permulaan tadi sebab dia ada kitab. Contohnya ni masalah muafiq masbuk. Saya mengajar di Masjid Ladang, muafiq masbuk. Dia takrif di hadapan tu jelas sangat takrif dia. Saya tengok takrif dia dalam buku ni. Ini takrif dia. Takrif muafiq masbuk. Saya ambil ringkas lah. Muafiq ni di mana ia sempat berjumpa dengan imam sekadar masa. Masa. Masbuk ni yang tidak sempat sekadar masa. Sama je. Tapi dalam pilihan dalam buku ni cerita muafiq ni sempat masa, masbuk tak sempat masa. Saya mati dulu. Ingat baik ni. Muafiq sempat masa, bukan sempat baca. Masbuk tak sempat baca, masa, bukan tak sempat baca. Faham molek? Faham molek? Duduk mati, duduk tekan. Okey ustaz. Okey, kita berjalan. Siapa pergi pada masalah? Ni muafiq. Ustaz kan tak dang baca tu kan? Allah kata muafiq masbuk tidak berkait dengan sempat baca ataupun tidak sempat baca.
Kalau cakap terlalu kita, muafiq masbuk tidak berkait dengan dang baca ataupun tak dang baca. Muafiq dang masa satu patihah. Masbuk tak dang masa satu patihah. Itu sahaja. Masa. Masa dapat satu patihah. Sempat baca ataupun tidak sempat baca, ada bagai-bagai keadaan. Memang dapat masa satu patihah. Masa dapat. Sempat tak baca. Ada yang sempat baca, okey. Ada yang tak sempat baca. Ha, tu tetap muafiq. Janji dapat masa. Sempat baca, tak sempat baca, muafiqlah dianya. Sebab dia dapat masa. Cuma yang permulaannya, masa satu patihah yang pertengahan. Yang pertengah dengan makna, bukan patihah yang cepat dan bukan patihah yang lambat. Masa satu patihah ni pula tidak kira patihah makmum dan tidak kira pesen patihah imam. Kira pesen patihah ramah. Pesen patihah ramah-ramah. Masa tu, sekadar masa tu, sempatlah menyudahkan bacaan patihah yang sederhana, yang pertengahan. Itu masa dia. Jadi sebelum tu, nak dapatlah, nak dapatkan masa dulu. Nak dapat masa. Saya bagi satu, bagi masa, kemudian kita baca masing-masing, mulai patihah kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu, tak payah baca. Kita nak ambil masa satu patihah. A'udzu bukan patihah. Waladhalin, amin tidak kira sebab amin tu bukan patihah. Jadi saya ambil masa, beri masa, kemudian kita pakat baca, kemudian kita pakat buat keputusan. Masa tu dapat tak satu patihah? Boleh? Ha? Kita nak dapatkan masa dia. Untuk dapat masa je, kita baca tu untuk dapat masa. Sampai masa kita nak letak muafiq masbuk ni, tak kira daripada bacaan, kira daripada masa yang kita dapat tadi. Kita baca sekarang hanya untuk dapat masa satu patihah. Sampai di sembahyang, nak letak makmum tu muafiq ke masbuk ke, tak berkait dah dengan cara bacaan. Berkait dengan masa yang kita pakat tadi. Ada ni? Jadi kita baca hanya untuk dapat masa satu patah yang pertengahan. Saya hari ni siapa ke pakai jam tangan hari ni? Sebab nak tengok masa tu. Tak je pakai jam tangan. Pakai jam tangan hari ni. Jadi kita baca sebab masing-masing ada patihah yang lambat. Bukan gitu. Masing-masing ada patihah yang agak cepat. Nak ni hak pertengahan. Cepat pun tidak. Nenek lambat pun tidak. Cepat pun tidak. Nak pertengahan. Nak dapat masa dulu. Kita nak dapat masa ni. Waktu musok juga masa tu. Kita start baca. Berhenti masa. Dengan kodoh masa saat ni tu sempat tak menyudahkan satu patuh yang pertengahan? Boleh tak? Boleh? Beres sedang molek? Boleh? Ha, ni kita tak ni sebab tadi dah bukan ke patuh imam, bukan ke pesen patuh makmum. Kira-kira ramah-ramah. Dengan masa saya beri tadi ni, boleh teluh kodoh, boleh masa tu hak apa ke? Teluh, teluh apa ke? Ha? Muat. Masa tu muat satu patih yang pertengahan. Boleh? 25 saat. Ha, ni 25 saat. Ini anggaran ni. Jangan pula masa semalam duduk tengok ke jarum jam. Ada jarum jam tak masjid ni? Ada jam, ada jarum, ada jam tak ada jarum. Bukan tengok jarum jam ni. Ada jarum jam. Oh, ada jarum. Jangan duduk tengok jarum jam tu. Anggaran sahaja. Dalam kitab tak ada cerita saat. Saya mula-mula ngajar, dapat masa. Ustaz, dah masa lama mana ustaz? Berapa saat? 10 saat barangkali. Bubuh 10 saat. Mula-mula ngajar kapung. Lepas tu balik rumah,
Ah, apa benda pula salah royak 10 saat lagi, mana 10 saat? Saya mengaji tak ada lah sebut saat. Cuma dapat masa muafiq, tak dapat masa masbuk. Tak ada cerita bab saat. Apabila orang tanya saat, mula-mula bahan rambang orang panggil, bubuh 10 saat. Balik di rumah barulah, Allah salah sangatlah tu 10 saat lagi, mana baru 2-3 ayat baru 10 saatnya. Barulah kemudian, ha, gimana mana tempat pun, memang dalam lingkungan 25 saat. Anggaran sahaja. Kemudian, ini nak cerita dulu permulaannya. Jadi kita ni, masa mula-mula takbir tadi, kita dah tupu mana? Kepada masa tu. Kita pun takbir, imam, tengah solat, kita pun baca Fatihah. Sekejap, imam rokok. Jadi masa tu kita jadi macam, dapat ke tidak masa satu Fatihah? Sebab kita tak tupu. Kita ingat ke tu imam ni lambat lagi nak rokok. Jadi kita pun tak tupu. Kita baca Fatihah kita. Kita baca Fatihah ni kadang-kadang kita ada doa iftitah dulu sikit sebagai tawakal pertama. Kita baca a'udzubillah. Sebab tu disunatkan. Kita baca Fatihah pun lereh. Mana lereh? Lereh, lereh. Mana lereh? Lereh ni mana? Slow gitu. Faham tak? Ha? Apa kata? Lereh, lereh. Ha? Lereh. Lanjut. Oh, you berlaku tu. Kita gini, kita dalam sembahyang, kalau kita sembahyang sendiri, kita pun baca patuh secara lambat. Ha ni. Apabila kita sembahyang sendiri, apabila kita berjemaah, cara bacaan kita kena tukar kepada sederhana. Sebab kita ikut imam. Faham tak ni? Kita sembahyang seorang, kita buat lereh, buat panjang, buat lanjut. Lagi comel. Tapi bila kita mengikut imam, kita kena ubah cara bacaan kepada sederhana. Faham tak ni? Sederhana. Faham tak? Sebab kita berjemaah dah ni, kita tak seorang. Seorang, kita boleh buat lambat macam mana pun. Tapi bila kita berjemaah, kita kena ubah cara bacaan. Jadi kita ni mungkin ralik sikit lah. Kita baca secara lambat je. Imam rokok. Jadi kita ni daripada mula takbir tadi sampai merokok, masa ni jadi kita dak cara. Dapat ke tak dapat masa? Kalau dapat masa, muafiq, wajib menyudahkan Fatihah, hukum dia. Kalau tak dapat masa, masbuk, hukumnya wajib rokok semata, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Hukum berbeza tu. Ni saya sebut dulu sekali dengan hukum. Muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Muafiq tidak menyudahkan Fatihah walaupun satu ayat, walaupun setengah ayat, batal sembahyang. Ha, masbuk pula wajib rokok serta merta. Baki Fatihah ditanggung oleh imam. Dia nak sudah juga baki Fatihah walaupun imam tanggung dah. Ha, ni pun boleh bawa kepada batal sembahyang. Ada ni. Sebab hukum muafiq jangan buat macam masbuk. Hukum masbuk jangan buat macam muafiq. Jadi kita wajib jaga muafiq, wajib kita jaga hukum dia. Masbuk wajib kita jaga hukum dia. Tapi nak jaga hukum muafiq masbuk, kena kenal muafiq tu macam mana. Kena kenal masbuk tu macam mana. Barulah boleh jaga hukum dia. Tak ada lah. Bukan, tak ada kira rakaat, sama sajalah. Rakaat ke, semayang mana ke, sama saja. Sama saja. Kira masa? Sampai imam rokok? Sampai sehingga imam rokok. Okey, kalau rokok yang tak berkang, imam dah dalam tak sama je. Kalau kita takbir tu lambat, sekejap je imam rokok, tak dapat masa, masbuk. Sama je. Dapat masa, muafiq. Kalau kita rokok pertama, kita masuk solat, imam dekat nak rokok dah, kita pun Allahu Akbar, sekejap imam pun rokok, tak dapat masa, masbuk, rokok semata. Mana? Jadi balik pada persoalan tadi, lepas imam rokok, kita makmum ni jadi tak boleh nak letak masa tu dapat ke tak dapat. Rasa-rasa macam lama juga. Dapat masa,
Tak kenapa kita dah sudah baca fatihah, dah kita baca dengan doa iftitah, baca auzubillah, kita baca pula dengan lambat contohnya. Hai, kalau kira masa tu dapat. Ha. Tapi rasanya macam tak pernah dapat je masa. Mana ni? Tak berapa nak boleh bubuh masa. Sebab kita dah cara ke masa tu. Faham tak ni? Bukan kata Allahu Akbar, mata pun tengok jarum jam tu. Ha, jangan buat gitu. Bila imam rakaat, kita tak dapat nak gamuk. Dapat tak masa ataupun tak dapat masa. Hukumnya dapat masa muafiq wajib menyudahkan fatihah. Ha, kalau timbul, tak boleh nak buat anggaran masa. Kan tak ni? Kalau timbul, tak boleh nak buat anggaran masa. Jangan pula saya pening lagi lah. Muafiq ni macam mana, masbuk ni macam mana. Hak tu kena, pihak masjid kena buat kelas pemulihan. Ha, kelas pemulihan. Ha, tanggungjawab siapa tu? Tanggungjawab imam ke? Tanggungjawab ada yang tak kuasa masjid ke? Ada makmum kita tu hok slow sikit, hok lambat. Dok faham-faham. Ha, hok tu dikena buat kita ni masa pula sejam-sejam sampai sejam setengah, mungkin agak tak berapa kemahlah. Ha, maknanya kalau ada juga yang tak boleh nak turun, pihak masjid lah pula kena main peranan. Perjelaskan. Perjelaskan. Tambuh timbul, saya tak jelas muafiq yang abang sebut. Tambuh timbul gitu. Hak tadi, kita sahih. Muafiq dapat masa. Masbuk tak dapat masa. Cuma, pilih imam rakaat, kita ni tak boleh nak letak. Masa tu dapat kedok sebab kita tak perhati. Haa, tu hak timbulnya. Hukumnya, muafiq wajib menyudahkan fatihah. Haa, padahal. Faham tak awak masa tu? Jadi kalau faham awak masa, tak payah dah panggil kita punya model. Saya nak panggil model kita ni setakat nak kenal masa dapat masa ni macam mana, tak dapat masa ni macam mana, nak kenal tu je ni. Tu panggil model tu. Kenal tak masa? Faham tak dapat masa tu macam mana? Kena model juga? Kena model. Tu imam kata kena model. Haa? Ha, kita nak tiga orang. Ha, duduk mana? Duduk sini. Mari lah, tak apa, tak apa. Eh, jangan malu. Ha? Oh, banyak pahala tu. Ha, banyak pahala tu. Oh. Dah banyak pahala berebut lah, duduk depan lah ke? Eh, pahala kena berebut. Banyak pahala suruh orang tak jadi. Ha, duduk depan. Ha, duduk sini apa? Duduk belakang. Ha. Oh, tak nampak sikit muka. Oh, dah. Ke depan sikit. Nampak tak? Ha. Kita perhati hak masa dua orang ni. Hak tu imam ni, kita tak kira tu imam ni. Sebab tak ada tu imam muafiq, tak ada tu imam masbuk. Mana ni? Sebab tu saya biasa gurau. Kalau tak pandai muafiq masbuk, jadi tu imam. Jangan jadi makmum. Bila komak je, lopak naik. Eh, apa-apa kena haji? Cak lopak naik, minta maaf. Saya tak reti muafiq masbuk. Saya kena jadi tu imam. Sebab tu imam tak ada muafiq masbuk ni, makmum belaka ni. Ha, jadi, imam semayang dah. Imam semayang. Kita nak tengok antara dua makmum ni. Sampai imam rokok nanti. Dapat ke tak dapat masa? Kita buat masalah lah. Hak makmum ni semayang dulu. Ha, semayang makmum ni. Hak ni lambat sikit siapa kita katalah. Lambat sikit siapa. Hak ni semayang dah ni. Ha, semayang dah. Ha, kemudian, hak ni barulah masuk semayang. Lambat sikit. Ha, masuk semayang. Tu imam, Allahu Akbar. Berhenti masa. Masa berhenti. Masa tak berhenti. Kalau masa berhenti, lambat mati kita. Masa tak berhenti ni, kita buat berhenti. Makmum ni dapat tak masa tu Fatihah? Dapat. Makmum ni dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat. Ni muafiq, ni masbuk. Tu je. Faham tak? Sekarang ni lengah dok rokok tu. Oh, betul lah, betul. Tapi rokok lagi ni kita buat betul je. Kita nak selesai ni dulu ni. Sekarang ni makmum yang pertama dapat masa satu Fatihah. Maka muafiq dia dapat masa. Saya tak tanya dia, sempat tak sempat baca, saya tak tanya. Dapat tak masa tadi? Satu patah sebelum imam rokok?
dapat muafiq. Bukan tanya dapat tak baca, sempat tak baca, dan ke tak baca, tak ada kaitan muafiq masbuk dengan sempat ke tak sempat baca. Dapat tak masa? Dapat. Ha? Ha. Ha. Apa tu? Ha, apa tu? Ha, dapat masih muafiq ya? Ha, nak guna lagi? Ha, nak guna lagi? Jangan duk garu gitu. Eh, main duk garu. Ha, kan, kan. Sekarang ni dapat dah masa tadi? Dapat. Muafiq. Ha, tak tu? Ha, lepas tu nak tanya ke apa? Ha? Ah, tu masalah. Jangan gigih gigih tu, jangan gigih gigih tu. Ha, jangan gigih gigih tu. Nak kenal dulu muafiq ke masbuk ni. Ha, takrif tu dulu. Sempat baca tak sempat baca kita cerita semula. Bila kenal dia ni muafiq, hukumnya wajib menyudahkan Fatihah. Kalau masa tu sedang molek dia sudah dah baca Fatihah, clear lah rukuklah. Masa dapat tapi belum sempat menyudahkan Fatihah, wajib kena menyudahkan Fatihah juga. Sebab apa? Sebab dia dapat masa. Sebab itulah saya minta sangat-sangatlah. Macam tadi. Kalau pernah belajar, muafiq sempat baca, masbuk tak sempat baca, salah. Buang waktu. Kalau duduk pakar tu juga, payuh. Walau apa payuhnya sekarang ni, makmum ni dapat masa kan? Muafiq lah dianya, payuh. Tiba-tiba dapat masa. Dia baca doa iftitah. Itu masalah kot zorang tu. Dia baca doa iftitah. Doa iftitah ni panjang masa yang digunakan. Ada ni? Memang masa dia dapat, mungkin dia ingat ke tu imam ni baru semayang berkali. Ada ni? Eh? Ataupun ginilah. Memang sama-sama takbir dua orang ni. Antara imam dengan makmum. Sama takbir ni, bukan sama sungguh ni. Imam takbir dulu, makmum pun takbir. Orang pertama ni. Jadi, biasalah orang pertama. Makmum pun baca doa iftitah. Tok imam ni tak baca doa iftitah. Dan ni sebab Zuhasa ni baca amplahang ni. Mana tahu macam amplahang. Dia tak baca doa iftitah. Dia nak cepat. Dia terus baca Fatihah. Habis Fatihah. Surah pun tak baca. Rokok. Ha, rokok tadi lah. Makmum yang baca doa iftitah ni, baru je baca Fatihah 1-2 ayat. Tapi daripada makmum ni takbir sampai imam rokok, kalau kira masa satu petang dapat ke tak? Dapat, maka muafiq lah. Tiba-tiba masa yang didapat tu digunakan untuk baca doa iftitah. Ah, tu masalah. Ah, tu masalah berlaku dah tu. Sebab dia dapat masa. Tiba-tiba masa tu digunakan untuk baca doa iftitah. Eh, tak kira tu. Jadi dapat masa, muafiq. Dah, kat tu je, clear. Hah? Doa kat pertama memang baca doa iftitah. Mana kita tahu tu imam dia tak baca doa iftitah. Oh, surah pun dia tak baca. Habis baca dia rokong. Yang kawan ni orang pertama bacalah doa iftitah. Masih memang dapat kan? Masih dapat tapi sempat tak baca. Tak sempatlah sebab masa tu doa iftitah ni masa dia panjang tu. Kalau kita kira masa doa iftitah dengan masa satu Fatihah, sama dia. Sama dia. Mana dia pun wa anna minal muslimin a'udzu, imam pun rokong. Ha? Oh, nak cari nyakit tu rokok retek tu. Ha, tak ada apa-apa nak rokok retek ni, ha, cari nyakit tu. Ha? Oi. Ha. Ah, hak ni nak kena betul molek ni. Ha. Ha. Muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Rokok tanpa menyudahkan Fatihah maka batal sembahyang. Ambil lah kalau nak batal. Rokok lah kalau nak batal. Aha. Itu kita pergi pada masalah ni pula. Ma'ah dua rukun, ma'ah tiga rukun. Itu masalah pula. Tapi yang pertama, kena dah muafiq kan? Dah kena muafiq, hukum dia wajib menyudahkan Fatihah.
Dia gini-gini. Dia muafiq ni sama hukum dengan orang semayang seorang. Sama hukum dengan tu imam. Orang semayang seorang boleh tak tak baca Fatihah? Tak boleh. Tu imam boleh tak nak baca Fatihah? Ataupun nak tinggal satu ayat Fatihah boleh ke tak? Rokok tanpa menyudahkan satu ayat Fatihah semayang seorang ataupun tu imam. Apa hukum semayang dia? Batal. Ha, sama dengan muafiq. Muafiq sama je hukum. Wajib menyudahkan Fatihah. Imam tidak tanggung sama sekali bacaan Fatihah makmum yang muafiq. Ha, kena. Ha, ada. Ha. Ha. Ah, tu nak tidur tu. Kita nak wisasa ni. Jangan pergi lari-lari. Hak ni tak susah lagi ni. Oh, pergi kucar, pergi ambil oh, tajuk lain. Hei, hak tu kena tajuk semula tu. Ha, tu tajuk semula. Ada. Hak ni perkara ni. Kita cerita hak ni dulu. Ha. Dah kalau, dah imam rokok. Dah gini-gini. Imam rokok, kita rokok lain dua. Oh, tu memang jeng awal-awal tu. Ha, balik awal. Balik awal. Jadi sekarang ni, dapat masa jelas muafiq. Tiba-tiba masa tu digunakan untuk baca doa iftitah. Maka kokok mana pun wajib menyudahkan Fatihah. Ha, kemudian ketinggalan daripada imam ni, ha, ni dimaafkan ketinggalan daripada imam, dua masalah pun, dua rukun ataupun tiga rukun. Ha, kita bicara semula ni. Tapi yang pertama nak kena fahamnya, makmum ni muafiq. Yang kedua nak kena faham molek, muafiq wajib menyudahkan Fatihah sebelum rokok. Ha, faham tak ni? Ada pula orang awak peseng, dia muafiq. Tapi digunakan masa untuk baca doa iftitah. Imam rokok, saya rokok juga ah. Ha? Rokok tu saya pakai dak bilang ah. Ha? Nanti dia masam baru saya bertambah. Salah sangat-sangat orang tak ada. Ikut tu imam ni ada peraturan dia pula. Ha, ikut imam lah. Ha. Mana kalau kita tu masbuk, okeylah. Imam rokok, kita pun rokok. Baki patah ditanggung oleh imam. Kalau masbuk ni, hak ni masbuk. Ha. Ha, apa ni? Okey, sekarang ni, imam rokok tadi. Makmum ni baru a'uzu, baru bismillah. Sebab tadi masa digunakan untuk baca doa iftitah. Jadi imam pun rokok, imam iktidal, imam turun sujud, duduk antara sujud, sujud yang kedua, barulah selesai Fatihah makmum muafiq ni. Barulah makmum ni rokok. Tu imam duduk bawah dia ni. Awak duduk bawah. Awak nampak duduk bawah ya? Awak duduk bawah ni. Ha, duduk bawah tak apalah. Ha, sujud kedua dah kira lah. Lepas tu, sami Allahu liman hamidah. Tu imam ni awak naik kat kedua dah. Naik kat kedua dah. Ha, dah ada cerah jauh sat ni kan? Naik kat kedua dah tu imam ni. Ha ni kat kedua. Ha. Oh ni pun turun sujud, lepas tu apa semua bawah ni lama pula bawah ni. Turun bawah lah dak sujud pada apa turun bawah. Ha ni, sujud apa semua. Ha, kemudian dinaik tegak. Tu imam pun Allahu akbar rakaat. Dapat dak masa satu patah rakaat kedua ni? Dapat dak? Dapat dak? Masa nampak dak? Ha, tak dapat masa. Makmum masbuk rakaat satu mata. Ha, rakaat ah dia. Imam tanggung Fatihah. Okey, selesai. Ha. Ha? Mana? Kena-kena? Tak, tadi dia sudah Fatihah rakaat pertama. Sebab ketinggalan dengan imam ni. Dia muafiq dapat masa. Tapi masa tu guna untuk doa iftitah. Tu imam ni pakai Fatihah lalu dah. Dia habis baca Fatihah, surah pun tak baca. Dia rakaat. Makmum ni baru je start baca Fatihah. Dia masa dapat muafiq, wajib menyudahkan Fatihah. Baru baca Fatihah. Senggang jauh lah. Jadi imam ni rokok, iktidal, sujud, doa tu sujud. Dia pun habis baca apa? Dia pun rokok. Rokok pertama ni. Yang imam ni naik rokok kedua. Tadi suruh pun tak baca. Rokok kedua pun suruh baca juga. Nah, ni tak malu rokok ni. Pandai. Jadi makmum lah duduk turun bawah ni. Turun sujud pun bawah ni. Imam ni rokok kedua. Dan ni tak leka lagi ni, dia tak, tegak. Masa tak leka lagi ni. Dato' imam hak jenis baca patah saja ganti je tadi. Kan mazhu, mayasa, hak baca ampelahan. Imam pun naik rokat kedua. Sedang molek tu imam pun. Okay. Allahu akbar rokat kedua.
Dapat tak masa? Tak. Tak dapat masa. Masbuk wajib rokok serta merta patah ditanggung oleh imam. Itu je. Haram duduk ni. Nanti duduk, nanti duduk apa? Okey, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal lagi dah kata lenguh tadi kan biar duduk dulu. Tapi kita nak buat tasyahud awal kat lagi. Hak saat ni tu faham tak? Rakaat pertama dapat masa tetapi masa digunakan untuk baca doa iftitah. Kukuh mana pun dapat masa muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Oleh kerana ada keuzuran, ni berlaku keuzuran, dimaafkan ketinggalan tiga rukun panjang. Mana tiga rukun panjang? Rakaat, sujud yang pertama, capur sujud yang kedua. Maaf tiga rukun panjang. Ha, faham tak ni? Hak maaf dua rukun ni, ni kena ngaji pula ni, maaf dua rukun ni. Hak ni hak tak ada keuzuran. Kalau sempat insya-Allah saya ceritalah maaf dua rukun ni, tapi nak fokus kepada maaf tiga rukun hak berlaku keuzuran. Mana keuzuran? Keuzuran ni berlaku, bukan keuzuran ni sakit bukan. Jadi apa panggil apa? Jadi terganggu. Masa dapat baca doa iftitah. Ha tu jelah keuzuran dia panggil. Ha. Sebab dia dapat masa tadi. Ha. Dak kita baca sederhana, makhraj memang kita kena jaga. Tajwid memang kita kena jaga. Tak ada timbul hak tu. Dak sekarang ni untuk dapat masa ni perkara lain. Bab bacaan Fatihah kena jaga dia punya makhraj, dia punya huruf, dia punya tasydid. Walaupun baca wasa cepat pun wajib kena jaga juga. Itu bab hukum lain tu. Ada. Itu tak ada, memanglah syarat baca Fatihah wajib jaga makhraj, wajib jaga huruf, wajib jaga tasydid. Itu tetap dah tu. Ha. Sederhana ni pun betul-betul jaga dia ni. Kalau dia baca laju pun dia kena betul-betul jaga juga. Ada kalau baca laju kan, siap menguasa lagi, dia tak jaga makhraj. Ada, itu jelah. Jaga makhraj tu wajib. Jaga hukum tajwid tu wajib. Jadi mana hak makmum ni tadi, okat pertama dapat masa. Tetapi masa itu digunakan untuk baca doa iftitah. Dapat je masa muafiq. Tu dok dang baca Fatihah tu. Ah, tengok segi dang dok dang baca tu. Dapat. Ha? Kita lewat sempat. Ha. Jadi kita pakai macam jadi gini. Jadi soalan begini. Soalan pok cik tadi. Kita mari lambat sikit. Lambat ni kita mesti cerita lambat secara mana. Jadi kita baca patah tak ada habis. Kita baca patah tak ada habis. Imam sudah rokok. Nanti dulu. Mana sekarang ni pokcik tak tanya. Lambat sikit lah. Mungkin imam sedang baca surah. Tapi baca surah pun ada surah panjang, ada surah pendek. Nanti imam sedang baca surah, kita pun Allahu Akbar, kita pun terus kepada bacaan Fatihah. Belum sempat habis baca patah, imam rokok. Belum sempat makmum habis baca patah, imam rokok. Maka makmum tu muafiq ke masbuk? Makmum tu rokok selalu kedok atau perkara kedua hukum. Yang pertama nak tanya dulu, makmum tu muafiq ke masbuk? Barulah muafiq, wajib kena sudah Fatihah. Masbuk rokok segera. Faham tak ni? Jangan pergi sini dulu. Kita masuk lambat sikit, imam sedang baca surah, kita pun Allahu Akbar, kita pun baca Fatihah, tak ada lah doa iftitah tak baca dah lah, dah kita lambat . Kemudian belum sempat habis baca Fatihah, imam rokok. Kita ni kena sudah Fatihah ke kena rokok segera? Ini hukum. Nak buat hukum ni kena tanya hak ni dulu, muafiq ke masbuk? Sebab apa masbuk? Ha?
Oh, adakah masbuk masuk lambat? Nanti dulu, nanti dulu. Adakah masbuk masuk lambat? Tadi Pak Cik tanya bukan tak ada masa. Tak sempat habis baca imam rokok. Tak sempat habis baca dengan makna tak sempat baca. Tak sempat sudah baca. Tak sempat sudah baca dah. Ha. Tak sempat sudah baca ni muafiq ke masbuk? Tak sempat menyudahkan bacaan imam rokok. Tak sempat menyudahkan bacaan imam rokok. Muafiq ke masbuk? Adakah masbuk tidak sempat menyudahkan Fatihah? Nanti dulu. Masalah tadi bukan masa. Persoalan tadinya imam rokok dia belum selesai lagi baca. Maksudnya apa? Makmum ni belum sempat menyudahkan Fatihah. Jadi belum sempat menyudahkan Fatihah takrim, takrim masbuk ke? Ha, tak. Lepas tu takrim muafiq ke? Tak. Lepas tu tak nak letaklah muafiq ke masbuk. Kalau lah soalan tadi masuk solat, imam sedang baca surah Allahu Akbar, terus baca Fatihah, kemudian belum selesai baca Fatihah imam rokok, kalau jawab muafiq ke, jawab masbuk ke, tak selesai lagi kita takrih ni. Tak boleh nak pindah lagi. Tak selesai lagi. Tak faham lagi tu. Tak faham lagi. Sebab pocik rakyat saat ni, dia tak sempat menyudahkan. Tak sempat menyudahkan bukan berarti tak dapat masa. Mungkin dapat masa tapi kenapa tak sempat menyudahkan? Baca lereh tadi kan? Memang doa titah tak baca. Tapi kalau baca lereh, baca lambat, baca anjur. Ha. Lepas tu pula, antara seayat dengan seayat tu, capung leloh. Tak tahu nak leloh ni, dia lambat sikit nak sambung ayat. Dia wakaf, nak mul. Kalau kita orang sehat, wakaf, nafas sekali sambung lah. Kalau orang tua, orang leloh. Ha. Dia kena nafas dua kali. Dah tu guna masa dah tu. Jadi sekarang ni, kalau kata, masuk lambat sikit, imam sedang baca surah, ha, kita pun Allahu Akbar, terus bismillah baca Fatihah. Tak sempat habis baca Fatihah, imam rokok. Rokok sudah baca ke, rokok segera ke, jangan dia tu terhukum. Ha, kita nak kenal di sini, muafiq ke masbuk. Kalau jawab je muafiq, kalau jawab je masbuk, tak kenal lagi takrif muafiq masbuk. Ha, tak boleh nak jakit malam ni, dok bukan sejam setengah ni, rapat 2 jam, 3 jam malam ni kalau main kita. Sebab disebutnya tidak sempat menyudahkan Fatihah. Adakah masbuk tidak sempat menyudahkan Fatihah? Tidak. Okey, sekarang ni tak sempat menyudahkan Fatihah. Masa dapat kedok. Kalau kira baca sederhana, masa dapat kedok. Dapat dok 20 saat ni. Oh, tak dapat. Ha, tak dapat. Ha, tak dapat barulah kita pergi. Oh, masbuklah tak dapat masa kau. Rokok segeralah. Dapat dah masa. Masa dapat. Dah kenapa dok sudah baca? Allah, kita ni jenis baca lambat. Ha, tengok. Tapi masa dapat kedok di masa saat. Kalau kira masa dapat, muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Jadi dengan soalan tadi, belum sempat menyudahkan Fatihah, imam rokok, jangan pergi pada hukum. Nak letak muafiq atau masbuk pun tak boleh lagi. Sebab tak kena dengan takrif muafiq masbuk. Tak sempat menyudahkan Fatihah. Masa dapat ke tak? Masa tak dapat. Ha, tak dapat masa dia panggil masbuk. Rokok eh. Tak sempat menyudahkan bacaan Fatihah. Imam rokok dah. Dapat tak masa? Masa dapat tapi baca lambat. Baca anju. Ataupun tak ada capung ngeleloh, capung ngebatuk. Ha. Dapat masa? Ha, dapat. Muafiq wajib kena menyudahkan Fatihah. Ada baki je. Ha, kan eh? Kalau keuzuran, berlakulah tiga rukun panjang tu. Soalan tu molek. Soalan tu perkakak. Tak gerok kita malam ni. Kisah soalan tu lah. Ha. Soalan perkakak, dia mari lambat, lambat sikit. Imam sedang baca surah. Surah imam ni macam-macam surah. Ada ni? Ha. Kalau tu imam kena surah sejadah. Ha, walaupun kita lambat sungguh pagi Jumaat kita lepas imam sujud sejadah. Hujung oh, sejadah lambat lagi nak rokok. Ha. Patut kata walaupun imam sedang baca surah, kita dah bubuh lagi. Ha. Kita pun Allahu Akbar, kita dulu baca Fatihah. Belum sempat menyudahkan bacaan Fatihah, imam rokok.
Saya macam mana? Sudah Fatihah ataupun rokok segera? Nanti dulu. Muafiq ke masbuk? Dah muafiq masbuk ni? Muafiq dapat masa. Masbuk tak dapat masa. Hak tak sempat menyudahkan bacaan Fatihah tadi, dapat tak masa? 25 saat? Dapat. Muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Tak dapat. Boleh 15 saat. Imam pun dekat nak dekat hujung surah dahnya. Pada masa takbir tu. Memang tak dapat masa tu. Ha, maka masbuk wajib rokok segera. Kan eh? Cepat jawab tadi tu. Rokoklah. Ni tak, nak pergi pada hukum kena kenal dulu takrif tu. Pada ni. Sebab tu kalau orang tanya kita, saya dengan Tok Imam tu, Allah lah. Tak sempat semua nak habis baca patah dia rokok. Kalau Tok Imam seorang lagi tu, saya sedap dengan dia. Sebab apa? Sebab sedang molek semua dengan dia. Sedang molek semua dengan dia. Tapi kalau Tok Imam tu seorang, Allah lah. Orang kat 3-4 biasanya. Kat 3-4. Kalau Tok Imam seorang tu, Allah tak sempat semua menyudahkan baca apa imam rokok dah 3-4. Patut macam mana saya ni? Macam mana? Sekarang ni kita nak tanya macam mana hukum? Dapat masa ke tidak dulu nak kena muafiq ke masbuk dulu? Pernah orang tua tanya saya seumpama tu. Tanya anak-anak dia, hak pergi masjid juga. Ayah seorang je dia kata, orang lain okey je. Dia pun baca Fatihah. Baca Fatihah orang tua. Dia orang apa ke ada semput orang ni. Napas dia tu napas dia. Dia baca tu bila dia wakaf je dia nak mula balik tu jadi makan masa. Dia kata kan kalau dia wasa sempat dengar rokok imam. Kalau dia baca wakaf memang tak sempat. Bila dia baca je napaklah dah. Nak sempat ke mana lepas wakaf tu dia menapas orang tua bang tau. Dia lambat nak memulai ayat tu pula. Dah situ memang makan masa lah dianya. Kebetulan saya singgah di masjid tu. Tapi saya tak berjumpa dengan Tok Imam hak dikatakan oleh pak cik ni. Saya tak jumpa dia sebab saya semai suku. Jamak kosong di belakang. Tapi masa dia dekat 3-4 Zuhur asal gitu 3-4. Saya dah mai tunggu lagi kawan-kawan lain tu tak mai lagi pasti tengok. Dekat 3-4. Memang masa di pusat ni sepuk sangat sedang molek. Sedang molek masa dia. Kalau Tok Imam sederhana bacaan Fatihah bukan di pusat 35 saat boleh dapat. Sebab dia naik daripada tahiyat awal kat 3, dia berhenti dulu sekejap. Sunat sakta kan, sunat berhenti sekejap. Baru baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia berhenti sekejap. Sunat dah kata tu. Baru dia baca bismillah. Dia baca sederhana waladhdallin, berhenti sekejap, baru dia amin. Lepas tu berhenti sekejap, baru Allahu akbar tu rokok. Kalau tu imam buat comel gini 35 saat boleh. Tapi kita ambil kodam ni, dia pun masaan dia je. Maknanya tu imam tu memang ala kecepat sikit tu imam tu. Tapi memang dapat masa tu Fatihah. Tapi dengan orang tua hok jenis napah ni nak dia kesambung ayat tu jadi lambat, memang 25 saat ni dia tak sempat nak menyudahkan bacaan, tapi tetap dapat masa, tetap dipanggil muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Tu je. Tapi kita nak cerita ke dia tak boleh. Sebab dia tanya, saya kalau tu imam hak tu, imam muda dia kata. Kalau tu imam muda tu, Allah kan 3-4. Tinggal semua dia kata. Kalau tu imam tua, 35 saat dia buat. Memanglah dia sempat. Dan imam muda tu laju sikit. Tapi tetap dapat 35 saat. Ada ni. Jadi kita nak jawab tak boleh. Sebab dia hanya tanya, belum sempat menyedahkan patut 3-4, imam rokok dah. Lepas tu nak organa ni hukum. Wajib sudah Fatihah ke ataupun turut ikut imam rokok ni hukum? Tak boleh beri hukum kalau tak kena sini. Dapat ke tak dapat masa sebenarnya? Tanya anak dia, anak dia kata masa boleh, dia kata tetap muafiq. Tapi nak cerita tadi lah masalah muafiq masbuk ni kurang dibicarakan. Kemudian kalau bicarakan pun dia ajar kok salah. Jadi pokcik ni oleh kerana orang ketiga-keempat dengan tu imam muda ni, dia tak sempat sokmo sudah imam rokok dah, walaupun sebenarnya masih dapat. Kau tengok kemudiannya. Dia tanya tu imam muda tu. Tu imam muda tu ustaz sekolah. Tu imam macam mana ni tu imam? Tu imam cepat. Saya ni macam mana?
Tak sempat habis Fatihah timah rokok lah, gimana? Kau pandai pak cik lah. Pak cik nak ikut rokok saya pun boleh, tak sudah Fatihah. Pak cik nak sudah Fatihah pun boleh. Oh, dia baik suka dia belajar ke orang tua tu. Ada ni. Ha, tu ustaz tu. Ha. Ini di antara tak risalah. Lepas tu saya sebut dah tadi, kalaulah jumpa muafiq masbuk ni sempat baca, tak sempat baca. Ha, contoh. Ni buku sekolah. Kalau orang-orang orang berkenaan sekolah, ha, naik kata, royak salah dalam buku ni. Buku ni Kibi Asar tahun 5. Pendidikan Islam sekolah rendah. Ha, ni mungkin hak lama sikit ni, dia ada baru sikit. Hak ni memang salah sangat. Apa salah takrif dia? Muafiq ialah makmum yang sempat membaca Fatihah. Sempat membaca, bukan sempat masa. Salah sangat-sangat. Kemudian dia kata pula, dalam rakaat pertama, muafiq masbuk bukan rakaat pertama. Tiap-tiap rakaat boleh berlaku muafiq dan masbuk. Ha, ini memang dalam buku sekolah ni memang salah. Tapi ni buku hak lama dikatakan. Ha, hak ni hak baru. Hak ni buku hak baru. Buku sekolah. Kalau rendah jauh 5. Kita belajar malam ni hak jauh 5 ni. Jauh 5 lah ni. Buku jauh 5 ni. Hak ni dikatakan hak baru. Ha, ini ni. Pendidikan Islam ditulis 5. KSSR. Siapa ada cikgu sini? Ha, ini mungkin hak baru. Dia punya takrif di dalam dia. Muafiq makmum yang sempat membaca Fatihah. Allah, satu ha. Masbuk makmum yang tidak sempat membaca Fatihah. Lepas tu banyak lagi kesalahan yang lain. Makmum muafiq ma'ah tiga rukun. Tiga rukun ni dicampur dengan rokok, iktidal dan sujud pertama. Dibilang rukun pendek, tiga rukun. Salah sangat. Ini buku sekolah. Ha, ni kalau ada orang berkenaan, hok nulah, hok pendidikan, royak bertemula ni salah sangat. Salah sangat. Ajar ke budak-budak kita di sekolah? Takrif tu salah. Makmum naik rakaat kedua, kemudian rokok serta merta. Kalau sempat rokok dengan tu imam dapat rokaat, kalau tak sempat tak dapat rokaat. Ha, dia gitu je. Makmum kalau masbuk, kalau sempat rokok, dapat tak maknanya dalam rokok, dapat rokaat. Ha, gitu je lah. Tak sekarang ni makmum tengah rokok. Makmum naik pada qiyam tu. Bila makmum naik qiyam, imam dah rokok. Tapi kalau makmum naik qiyam, imam iktidal dah, maka tak dapat rokaat lah makmum tu. Ikut imam je lah iktidal. Ha, ikut imam iktidal je lah. Ha? Ha, tak dapat rokaat sebab rokaat tidak dikira. Tapi tu kita cerita mula tu. Tapi nak cerita sana ni, makmum ni tadi kan? Rokaat pertama, muafiq. Tetapi digunakan masa untuk baca doa iftitah. Rokaat kedua tadi makmum jadi apa? Masbuk. Makna masbuk ni boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kalau raja masbuk kat pertama saja, salah. Ini ada raja pesen ni. Ramai raja pesen ni. Termasuk dalam buku sekolah tu. Rakaat pertama. Dah tak ni? Rakaat berapa masbuk ni? Bukan rakaat kedua? Rakaat pertama dia muafiq kan? Rakaat kedua, masbuk. Nah, ni jadi masalah lah ni. Tak bicara satu perkara. Tak ajar satu perkara. Ajar pula salah. Ajar sekolah tu buku sekolah. Kalau ajar salah tu dalam radio, dalam TV kadang-kadang. Saya pernah dengar dalam radio TV. Ajar salah bab mabuk masbuk. Payah lalu tu. Salah sangat. Salah sangat. Kalau kata muafiq sempat baca, masbuk tak sempat baca, salah sangat. Sebab apa tadi? Rakaat pertama. Sama-sama takbir. Makmum ni baca doa iftitah. Tu imam baca fatihah lalu. Imam rokok.
Makmum ni sempat nak baca Fatihah? Tak sempat. Kalau tak sempat, dia pun panggil masbuk. Walah dia muafiq sebab dapat masa. Habis kata masbuk tak sempat baca. Ha, tak sempat baca tadi. Masa dapat, tak baca nak petitah kan. Sempat tak baca? Tak sempat. Boleh hubung masbuk? Hubung masbuk pun orang-orang lah. Sebab dia dapat masa. Mana? Okey, kita nak pergi pada tasyahud. Tasyahud awal. Okey. Tasyahud awal. Tasyahud awal. Kemudian imam pun naik rakaat ketiga. Mana rakaat ketiga? Mana rakaat ketiga? Makmum naik rakaat ketiga. Kita letaklah makmum ni orang uzur, sikit, orang tua. Dia nak gerak lambat. Dia sakit lutut. Dia sakit pinggang ataupun gemuk. Jadi nak naiknya terkiah-kiah nak naik. Buat masalah ni tuan segar ni jangan buat pelok ni. Nak naik tu terkiah-kiah. Faham tak ni? Ha ni tegak dah. Boleh kira masa dah. Ha ni ni baru lu apa panggil apa? Tuah apa nama? Nak naik tu lah oleh kerana dia sakit lutut, sakit pinggang. Oleh kerana dia gemuk. Jadi dia lambat. Dia naik-naik tegak aje. Dah lambat ni. Sekejap imam pun rokok. Dapat tak masa tu Fatihah? Dapat muafiq. Dapat muafiq. Rokok lalu ke tak? Nanti dulu muafiq. Ni dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat. Pasbuk rokok segera. Hok ni tak kata lagi ni. Nanti dulu. Hok ni masbuk rokok segera. Rokok ketiga. Rokok ketiga lah masbuk ni sebab tak dapat masa. Faham tak? Bukti dah apa? Jadi orang keempat jadi tak perkara yang sama bagi makmum hak uzur ni. Dapat jadi tak perkara yang sama orang keempat. Sama juga dia lambat nak tegak. Maka tak dapat masa masbuk. Imam rokok rokok segera. Hak ni dapat masa muafiq. Patut macam mana? Sudah lagi baca Fatihah. Dia tak sudah baca sebab dia jenis lambat bacaan tapi dapat masa. Tak ada rokok kena sudah Fatihah dulu. Sebab dia dapat masa muafiq. Tapi kalau dia okey dah baca, rokok lah. Lambat dah, sudah lagi baca. Tinggal satu ayat lagi. Ha, sudah. Ha, batuk lagi lah, apalah. Nguak lagi lah. Dah nguak lah mana dah. Nguak, nguak. Ha, ni memang jelas. Sebab dia tegak tu lambat. Imam rokok, dia tak dapat masa tu Fatihah. Maka masbuk lah. Rokok lah, ada masalah masbuk ni. Hak muafiq ni dapat masa. Fatihah habis dah. Habis rokok lah. Tak habis Fatihah. Tak ada rokok. Dia kena sudah Fatihah. Yang pertama, biar kenal takrif. Yang kedua, masbuk bukan rokok pertama saja. Baca setakat sempat. Tak. Imam tanggung. Kalau baca habis juga, boleh buat pada batal sembahyang. Bila imam tidak bawa dia rokok. Tu kata jangan buat. Yang buat ikut dan. Apabila dia tak dapat masa, masbuk, rokok segera, rokoklah segera. Jangan nak menyudahkan pula. Sebab masbuk ni lain hukum pula dengan muafiq. Dia nak dapat rokaat, kena sempat rokok bersama rokok imam qada tamat nino. Kalau dia rokok lambat, imam tidak, macam mana rokaat dia? Tidak dikira. Hak muafiq ni, oleh kerana dia tak sudah lagi baca, dia kena sudah baca, imam tidak, dia tak ada masalah. Sebab dia ma'ah dua rukun, ma'ah tiga rukun hak muafiq ni. Mana ni? Bila belum dinaik, ketika dia masuk waktu hak lambat tadi masuk pada tahiyat. Dia boleh motor tahiyat ni sebab nak turun nak kejar. Dok sekarang ni bukan kibat tahiyat dah. Tahiyat comel. Dia pun sudah habis baca tahiyat. Masalah dia lambat nak bangun sebab dia uzur. Bagi itu ada senario lain. Tu hak bab nak menyudahkan tak sebab lain. Itu bab lain. Itu bab lain. Itu cerita semula. Itu bab lain. Hal ni bukan menyudahkan tasyahud. Tasyahud beres kot dianya. Masalahnya dia lambat naik. Sebab dia uzur. Nak kira masa bila dia tegak. Bawa kira masa. Tegak sekejap imam rokok. Tak dapat masa masbuk. Rokok segera. Itu je. Lepas tu masalah ada pula. Hok, makmum nak menyudahkan tasyahud. Imam bangkit dah. Itu cerita lain ke tu. Padahal. Kemudian kita pergi pula samalah juga masalah tadi. Sama-sama naik rakaat ketiga. Sekarang ni tikmat tasyahud naik rakaat ketiga. Makmum pun sehat belaka ni. Naik rakaat ketiga. Naik rakaat ketiga ni kita kata. Tapi tu imam ni jenis baca wasah.
Oh, dah tadi orang pertama pun dah baca doa iftitah. Oh, tu imam dah jenis puasa. Oh, sekejap tu imam rokok. Orang kedua, orang ketiga atau orang keempat. Hak ni naik dengan tu imam tadi ni. Dapat tak masa dia pun bersaat? Tak dapat. Maka masbuk, rokok segera dua-dua. Itu je. Haa, ni ni. Hak saya sebut sini. Oh, boleh lah, boleh lah. Eh? Contoh makmum, contoh masbuk saya rokok pertama. Mana? Makmum ketinggalan daripada imam kerana menyudahkan bacaan patah pada rokok yang sebelumnya. Hak tadi. Hak tak dia tak baca patah kerana baca doa iftitah. Ha, jadi rokok kedua dia jadi masbuk. Makmum lambat gerak geri kerana uzur. Lambat gerak geri tadi. Tuak cerita lepas tasyahud awal ataupun rokok tiga dan rokok keempat dia lambat naik. Boleh jadi masbuk selain rokok pertama. Yang ketiganya imam mempercepatkan bacaan seperti pada rokok tiga dan keempat. Ha, imam mempercepatkan bacaan. Dia wasar. 15 saat, 20 saat jadi rokok dah rokok tiga dan keempat. Dapat tak masa 15 saat dua orang makmum ni? Tak dapat. Masbuk rokok segera. Apa tak? Hah? Tak apa cerita lain tak tambah tak tambah lama tak mau cara lain. Ini banyak kali lagi ni. Dah kita ke masa ni juga. Sekarang ni okat 3 ke 4, dua-dua imam makmum ni naik sama imam juga. Tapi bila imam mempercepatkan bacaan dia wasa daripada tegak makmum sampai imam rokok tak dapat 25 saat maka tetap masbuk sebab makmum tak dapat masa satu patah yang pertengahan kerana imam mempercepatkan bacaan tak dapat masa. Imam dia cepat saja dia baca Al-Fatihah tu. Ha. Tak, saya tak tanya pun berkaitan dengan baca separuh ke, baca suku ke, baca tiga suku, saya tak cerita waktu tu. Mana ni? Tak cerita sama ada dua orang makmum ni baca separuh ke, baca suku ke, baca tiga suku, tak kira. Makmum ni dapat tak masa tu Fatihah? Kan imam mempercepatkan bacaan? Tak dapat. Mas sebut ni. Sama ada baca separuh ke, baca tiga suku ke, baru suku ke Fatihah, mas sebut rokok segera. Dah duk mikir sangat ha makmum ni baca suku dah separuh dah akhir ni dapat tak masa? Tak dapat. Masbuk rokok segera. Kalau baca separuh, separuh lagi tikmah tanggung. Kalau hak masbuk ni baca tiga suku, suku lagi tikmah tanggung. Ha, gitu je. Dah duk mikir sangat hak masalah makmum ni baca banyak mana. Kita nak mikirnya makmum ni dapat tak masa satu part yang pertengahan. Tak dapat kerana imam mempercepatkan bacaan. Maka masbuk rokok segera. Baca banyak mana pun dah kira. Rokok segera sebab tak dapat masa. Ustaz, kalau kita macam ni semua, malu-malu semua, dah masa pun semua? Tak. Tetapi imam mempercepatkan bacaan hukumnya makruh. Imam yang tidak beradab. Imam kena betul balik. Bukan masalah masa. Imam bacaan kena sederhana, tak boleh buat cepat. Gerok geri kena sederhana, jangan buat cepat, jangan buat lambat sebab makmum belakang mungkin ada urusan. Tu imam bacaan pergerakan sederhana, itu adab sebagai imam. Itu buat imam lah pula. Kalau kita orang ketika keempat ni jadi masbuk semua, kita dah apalah kita reti buat mafik masbuk. Hak orang tak reti mafik masbuk tu. Imam mempercepatkan bacaan rakaat 3 4 memang tak dapat masa kita masbuk kita pun rokok. Ramai lagi kawan-kawan kita tu dia tetap tidak rokok. Dia nak menyudahkan juga, nak menyudah ni muafik. Dia tak rokok walah dia masbuk. Apa dia tak rokok bila dia masbuk? Imam pun sami Allahu liman hamidah. Orang masbuk kalau timah tidak jadi macam mana masbuk tu? Kena ikut imam iktidal. Tak boleh rokok seorang. Rokok sudah tidak dibilang. Kena tambah sebelum daripada, selepas daripada tu imam beri salam. Tiba-tiba dia masbuk. Dia menyudahkan Fatihah sebab dia patutkan rokok segera. Dia menyudahkan Fatihah.
Tak apa, tak ada masalah. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Oh, di bawah kok seorang belakang. Batal sembahyang. Sebab apa ni? Sebab tu imam mempercepatkan bacaan, makmum di belakang tak kenal dia tu masbuk. Jadi tu imam tu kena kekok kepala. Siang ke makmum belakang. Makmum kena kekok kepala kau tu pada belajar. Ha, dulu kena kekok kepala. Sebab apa imam mempercepatkan bacaan? Sakit perut ke? Imam dia kena sederhana, tak ada masalah makmum. Sebab makmum kadang-kadang ada erti bab muafiq masbuk ni. Tambah dia kata pula, eh masbuk kat pertama je, ha siap. Benar kan? Ha? Ha, 9 suku tu. Sekejap je masa berjalan. Kalau kira ni, tengok tulisan banyak gitu. Contoh lagi hak hak muafiq tadi buat contoh dapat masa tetapi digunakan untuk baca doa iftitah. Dapat masa tapi digunakan untuk baca doa iftitah. Kalau kita katalah oh ni clear. Tu imam baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah. Tu imam baca Fatihah kuat, makmum pun senyap tunggu. Makmum tadi tu jadi gapo dah makmum tu? Sekarang masa berjalan, tu imam baca doa iftitah, clear molek. Macam maghrib tadilah, nanti isyak clear molek. Sama-sama baca doa iftitah, kemudian tu imam baca Fatihah kuat, jadi makmum tak baca. Sekarang ni makmum tu masa berjalan nanti dipanggil makmum apa tu? Ha, dia masa berjalan je, pang, habis baca doa iftitah. Dapat lagi masa satu Fatihah. Dapat muafiq dah tu. Muafiq dah tu. Pandang ni. Masa berjalan, tu imam baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah, tu imam pun bismillah Fatihah kuat. Saat masa tu dengan makmum takbir tadi dapat lagi masa tu Fatihah. Dapat muafiq dah makmum tu. Muafiq dah dapat masa dah. Kan tak ni? Imam pun baca Fatihah kuat. Dia pun tak bacalah. Imam habis baca Fatihah, imam baca surah. Tiba-tiba hak muafiq tadi ni lupa nak baca Fatihah. Ha tu. Ha tu masalah tu. Ha, masalah keuzuran. Contoh keuzuran tadi masa Fatihah baca untuk doa, baca doa iftitah. Ha ni lupa, kita buat lupa. Dia lupa baca Fatihah. Optimum pun Allahu akbar rakaat. Bukan kata tak sempat menyudahkan Fatihah. Baca pun belum. Ha tu balik awal. Jadi masuk mula balik awal. Kenapa jadi masuk semula? Tak ikut benda. Eh tak main, dia lupa. Manusia lupa tak pelik. Ha? Dia lupa. Bukan main ni. Tu imam. Yelah tak ada orang yang sengaja lupa lah. Tu imam baca sedap. Tu imam baca sedap kori pulak kita. Oh sedapnya tu imam baca kita pulak. Ha. Tetapi tak mungkin jadi masbuk kembali. Tak kenapa nak jadi masbuk kembali? Masa sudah dapat kan, kenapa dia masbuk kembali? Jauh sangat lagi tu. Tak mungkin menjadi masbuk kembali sebab dah masa sudah dapat. Bukan masa satu Fatihah. 3-4 Fatihah masa tu dapat eh. Dah masa doa iftitah satu Fatihah dah. Masa tu imam baca Fatihah kuat satu Fatihah dah. Tu imam baca surah panjang pula boleh 2 Fatihah pula situ. Ha? Eh, dak apa nak gila rakaat pula? Nanti dulu. Kenapa nak hilang rakaat? Main apa? Tak ada main. Makmum lupa nak baca Fatihah, main apa? Tak ada main. Tak okeylah, kenapa pun mana lupa baca Fatihah. Masa dapat. Maka muafiq. Sebab dapat masa. Hukumnya wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Oh imam rokok, makmum baru bismillah. Jauhlah pisahnya. Maaf, 3 rukun panjang. Dah, sudah Fatihah. Rokaat tak ada rosak rokaat. Rokaat masih lagi dapat. Hak makmum tadi baca Fatihah. Sebelum imam bangkit di sujud yang kedua, dia selesai baca Fatihah. Dia pun rokok makmum tadi. Tu imam sujud yang kedua, dia pun iktidal. Tu imam bangkit yang kedua, dia pun turun sujud apa semua. Dia pun bangkit yang kedua. Tengok kalau dapat masa ke tak. Itu cerita lain pula. Kenapa rakaat jadi lagu dak? Kita sudahkan Fatihah kita. Kita kejar pula tu imam kemudian.
Tapi muafiq tetap wajib menyeduhkan Fatihah. Senggang jauh dimaafkan. Benda ni ketinggalan daripada imam tiga rukun panjang. Sebab apa dimaafkan ketinggalan tiga rukun panjang? Sebab muafiq tetap kena sudah juga baca Fatihah. Tu imam tak tanggung sama sekali. Kalau rokok tanpa membaca Fatihah, batal sembahyang muafiqnya. Betul rokok muafiq tak ada masalah. Tapi juga Fatihah, imam nak naik kepada berdiri dah. Maka makmum tu ikut imam berdiri, rakaat pertama tidak ada. Itu je. Rakaat pertama tidak ada, sembahyang tak ada masalah, biar rakaat tak ada. Tambah rakaat lepas daripada tu imam beri salam. Sekarang ni jadi dia tak tahulah baca guana dah lah, dia lupa saat ni baca Fatihah. Dok, kalau tu kalau makmum baca sederhana, kalau makmum baca sederhana Fatihah, maaf tiga panjang, imam duduk antara sujud boleh rokok dah. Boleh sudah dah Fatihah. Tapi tak tahulah dia baca Fatihah guana, tiba-tiba imam nak bangkit dah pada berdiri, dia tak habis lagi baca Fatihah. Boleh dah rokok? Tak boleh rokok lagi, tak sudah. Lepas tu boleh nak sama bacaan? Tak boleh dah, sebab tiga rukun habis dah. Lepas tu macam mana? Imam naik akad kedua, kita pun sekali dengan dia. Kita sekali dengan dia. Tak boleh rokok dah lah, kita sekali dengan dia. Lepas tu imam rokok, kita rokok kemudian, kita satu rokok tidak ada. Itu je lah. Kalau tiga rukun tak beres juga. Hilang satu rokok. Dan nak bilang rokok ni dia tak rokok, tak itidal, tak apa semua. Rokok ke? Sudah lagi baca Fatihah? Dah sempat tu, tak ada tu. Kena ikut imam dah. Tak boleh rokok dah. Rokok patah semayang kalau kita dok ni alfa rokok. Jangan ni bab. Bukan luput fadilat jemaah ni buat dia batal semayang. Ya baik. Itu contoh makmum lupa. Ataupun tu imam baca surah pendek. Jadi sekarang ni tu imam, kita kata rakaat dua lah, biasa tu imam baca surah pendek, rakaat pertama tu mungkin panjang. Rakaat kedua, kita pun naik bersama dengan imam. Rakaat kedua, imam baca Fatihah kuat, kita tak baca lagi. Tapi dapat tak masa Fatihah? Dapat, muafiq kita. Tu imam baca inna a'tayna je. Tu imam baca kul huwallah, wasa pula dah kul huwallah. Dua ayat kita baca, dia rokok dah. Kita dapat masa tadi, kita muafiq. Wajib kena sudah Fatihah. Maaf tiga rukun panjang. Sebab apa? Sebab imam baca surah pendek. Tapi ingat baik, kalau tahu dah imam baca surah pendek, tahu dah imam baca surah pendek, contoh, tahu dah imam baca surah pendek, contohnya, semain tarawih. Semain tarawih kokok kapung ni, patutkan kokok kapung, imam baca alha, kul wallah. Bukan gitu. Wal asri, kul wallah. Kul wallah pula, wasa pula. Sebab apa? Nak kerja terik. Macam lagi tanah nak kerja terik tu nah. Dia langgar, ukur akan dia langgar, tak kira nak cepat. Abang apa? Cali capling. Tak nak cali capling. Oh ni bukan berlaku semayang pasal ni. Budak-budak dah kenal cali capling ni. Kenal cali capling? Dah kenal cali capling? Dah kenal budak-muda. Orang tua kenal cali capling. Kucang-kucang-kucang cepat tu. Kalau tahu dah, tak memang baca surah pendek, tahu dah? Dia tidak panggil keuzuran. Bila tidak keuzuran, hanya maaf dua rukun sahaja. Rokok dan iktidal. Dua rukun je maaf. Sebab tahu dah tu imam baca surah pendek. Itu cerita lain. Maaf tiga rukun ni, tiba-tiba imam baca inna a'tayna wal asri kul wallah. Kita tak tahu imam baca surah pendek. Itu maaf tiga rukun panjang. Tapi kalau kita tahu dah imam baca surah pendek, macam matrawih tu, dipanggil tidak ada keuzuran. Tak ada keuzuran. Maaf tiga rukun ni kalau keuzuran je. Imam baca surah pendek yang kita tak tahu. Kalau kita tahu dah imam surah pendek, hanya maaf dua rukun saja. Sebab makmum maaf dua rukun je. Sebut kata dua rukun, panjang, campur pendek. Rokok dan iktidal. Hening sebab itulah kalau tu imam baca qul wallah akan keluar tarawih, makmum biasanya akan mula baca Fatihah awal-awal. Tu. Imam baca Fatihah separuh kan? Kan makmum bismillah dah akan baca Fatihah, sebab apa? Sebab dia hanya ma'ah dua rukun. Tak jadi tiga rukun. Sebab tahu dah tu imam baca surah pendek. Jadi tak arahnya makmum kena baca Fatihah awal sedikit. Hati ya. Ya tak? Kita ambil lagi semasalah keuzuran makmum gagak.
Bukan waswah. Waswah lain. Waswah lain. Tak ada waswah ni. Dia baca Fatihah, dia ulang. Dia baca Fatihah, dia ulang. Sudah tak baca Fatihah? Tak, sudah. Masih imam rokok. Dapat tak masa? Dapat masa. Muafiq dapat masa. Tapi kenapa tak sudah baca Fatihah? Sebab dia ulang, ulang, ulang. Itu gagap. Itu kan gagap. Itu waswah. Hanya ma'ah, dia rukung sahaja. Imam rokok, imam iktidal, orang waswah ni tak habis juga baca Fatihah. Imam iktidal habis-habis hak dah. Dia nak rokok, tak boleh selagi tak sudah Fatihah. Dia nak sambung Fatihah, tak boleh. Sebab sudah masuk dua rukung. Maka waswah tadi, wajib niat mufarakah tadi ikut tu imam dah. Hak waswah. Melainkan ada pandang melainkan kalau waswah dia tu waswah berat dah, ma'ah tiga kepanjang juga. Tu khilaf ulama' di situ. Tapi kita nak cerita, hak gagap. Pada gagap-gagap dia, bis, dia nak baca tu. Ada orang dia tidak boleh nak baca alhamdulillah. Dia tak boleh. Dia kena bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dia kena waswah situ. Kalau bismillahirrahmanirrahim, al. Dia ada lagi. Ni ada. Orang panggil apa? Gagap. Bukan waswah. Tu kecacatan. Bila dia gagap, dia gagap. Mana baca tu, dia cakap pun gagap, dia baca pun gagap. Rakaat pertama dapat tak masa? Lebih dia masa lah dapat. Maka, muafiq. Tapi oleh kerana dia gagap, keuzuran. Maaf tiga kau panjang. Okey, rakaat pertama. Dia sudah baca. Dia pun sudahlah baca nak kena gagap. Dia pun rokok. Imam nak kat kedua dah. Dia pun iktidal. Dia pun sujud. Duk antara sujud. Sujud yang kedua. Dia pun naik kat kedua. Tu imam habis dah baca Fatihah. Imam baca surah. Imam baca surah pula hok pendek pula. Misal-misal. Jadi dia tegak ni lambat. Orang gagak ni. Dia naik tegak tu imam habis dah baca. Patut imam baca surah. Surah pendek pula. Imam pun rokok. Dapat tak masa? Orang kedua makmum gagak tadi. Daripada tegak dia sampai merokok. Dapat masa tak? Tak dapat. Maka masbuk. Wajib rokok serta merta. Hari kedua dia pun masbuk. Kemudian dia pun turun. Rokok, iktidal, sujud, tasyahud dengan tu imam. Orang gagak ni. Naik orang ketiga. Comel-comel naik. Tu imam baca sederhana. Memang dapat masa. Tapi kis gagak dia, baru boleh baca dua ayat, tiga ayat barunya. Tapi dapat tak masa? Dapat. Wajib menyudahkan Fatihah, ma'ah tiga rukuk panjang. Sebab berlaku keuzuran, dia gagak bukan sengaja. Pada orang ketiga. Dia muafiq orang ketiga. Dia dapat masa. Kemudian orang ketiga, dia habis baca, dia pun rokok, imam nak orang keempat dah. Dia pun iktidal, sujud, sujud yang kedua. Dia bangkit orang keempat, sekejap imam rokok. Dapat tak masa? Tak dapat. Masbuk. Wajib rokok semata. Jadi orang gagak tadi, orang pertama muafiq, orang kedua masbuk, orang ketiga muafiq, orang keempat masbuk. Ha? Gitu je lah. Buat contoh ni. Gitu lah. Dia uzur. Dia uzur. Dia uzur. Bukan dia sengaja. Patut. Atau dia kau ke mana pun, kau dia ikut uzuran tu cerita lain lah pula. Tu kena usahakan lah. Tu cerita bab lain waktu tu. Tak? Kita pergi pula kepada orang yang keuzuran ni, hok lambat gerak geri. Ha tadi, orang uzur tadi. Orang pertama, dia muafiq. Okey, clear. Imam rokok, dia rokok. Patut dia tak gagak, comel. Orang kedua, imam bakit orang kedua, dia duduk bawah lagi. Nak boleh kebetul tu lambat orang kedua. Tengoklah. Lambat setara mana. Tegak orang kedua, tu imam baca surah dah. Pendek pula. Dapat tak masa imam rokok? Imam pun rokok, dapat tak masa? Tak dapat. Masbuk. Dia pun turun rokok, ikut imam orang kedua. Sampai ke tasyah awal. Lepas selesai tasyah awal, imam naik orang keempat. Dia duduk tuah-tuah-tuah bawah tu. Dia tegak sekejap je imam rokok. Masbuk, rokok segera. Orang keempat, imam naik kepada orang keempat, dia duduk bawah lagi sujud. Dia pun naik slow-slow, tegak, sekejap imam rokok. Maka dia pun rokok sebab dia masbuk. Rokok pertama muafiq, kedua, tiga, keempat, masbuk. Itu contoh. Kalau berlaku seumpama tu, tapi kena beringatlah, orang uzur kena beringat. Rokok tiga, keempat, rokok kedua mungkin tak apa sebab dia ada surah. Mungkin boleh dapat masa. Walaupun rokok kedua dia naik lambat, tapi tu imam ada surah.
Orang kedua mungkin dapat masa. Tapi orang ketiga, empat, kalau kita naik lambat sebab kita uzur. Ha, tu orang uzur kan. Dia kena jaga tu. Kalau kita tengok tua tu kadang-kadang dia naik, mana napuk dia susah sebab dia tak boleh cepat-cepat, dia sakit. Kalau cepat-cepat dia gemuk. Ha. Kadang-kadang orang gemuk, ha, gemuk masalah orang gemuk. Dia nak naik tu payuh. Eh, gagah dia berjalan sehat, tapi daripada bawah nak naik ke atas tu payuh, lambat. Jadi dia naik lambat, tegak. Ha, kat tiga empat masalah. Ada keempat sebab tidak ada surah. Tok Imam tak baca surah. Ha, dia lebih kemungkinan tidak akan dapat masa tu Fatihah. Maka masbuk, rokok, segera. Baki Fatihah ditanggung oleh imam. Orang masbuk, jangan lambat rokok. Sebab masbuk dapat rokaat apabila sempat tamakninah dan rokok bersama rokok imam. Baru dapat rokaat orang masbuk. Orang muafiq tak ada masalah. Ma'ah dua rukun, ma'ah tiga rukun, ima'ah tidak ke, dia kejarlah kemudian. Kalau orang muafiq, apa sebut dia tak leh. Mana-mana masbuk. Masbuk ke muafiq? Ah, jangan bagi masbuk gitu. Ha. Ah, macam tadilah dia tanya tadi. Imam sudah selesai sujud yang kedua, habis dah tiga rukun panjang, tak habis juga baca Fatihah, imam naik rakaat kedua tu dia pun ikut imam, ikut imam jelah, rakaat dia tak ada lah. Ha, tadi dia cerita tadi. Ingat baik, orang masbuk kena ingat baik. Imam rokok, rokok segera. Sebab orang masbuk dia nak dapat rokaat, imam rokok sekarang, imam rokok. Orang masbuk ni kan, hok masbuk biasa berlaku tu lah, hok kita mari lambat tu. Ha, kita Allahu Akbar, imam rokok dah. Ha, tu hok jelas masbuk. Kita Allahu Akbar, kita rokok sami Allah tu imam. Ha, dapat dak tamat ninah tadi, sambil mana rokok? Tak dapat, rokaatnya tidak dikira. Dia baru nak turun, imam pun naik. Dia wajib kena bekas segera. Dia Allahu Akbar masbuk, imam pun sambil Allahu manamidah. Macam mana masbuk tu? Dia kena iktidal bersama imam. Kalau dia rokok seorang, batal sembahyang. Nah, tu masbuk kena beringat pula. Sehingga kan kalau masbuk ni biasa berlaku kat pertama kita masbuk. Jadi imam rokok, kita Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, kita rokok. Kita rokok, imam rokok lagi ni. Kita rokok je sami Allahu liman hamidah. Dapat tak tamakninah bersama rokok imam? Tak dapat. Rokoknya tidak dikira. Tapi imam sudah iktidal. Dia sedang molek rokok sat ni, bukan baru nak rokok, sedang molek rokok dah. Sedang molek rokok dah. Bukan dia timah rokok, dia nak rokok timah naik tu bukan. Dia kena naik segera tu. Sekarang ni imam rokok, dia Allahu Akbar, dia pun rokok sami Allah tu imam. Ha, faham tak boleh? Tak sempat tamak ninah bersama rokok imam. Imam pun sambil Allah manamidah. Rokok dapat ke tak? Tak dapat. Lepas tu rokok dia tu boleh ke tak rokok? Tak boleh. Dia wajib iktidal serta merta. Rokok tak ada tu, dia wajib iktidal serta merta. Pula-pula rokok dah, biarlah rokok tak dapat pun, nak tasbih dan rokok, batal sembahyang. Sebab dia tak dapat rokok. Dia tak dapat rokok. Bila imam tidak, dia wajib iktidal serta merta. Berbeza dengan imam rokok, kita masbuk, kita rokok dan qada tamakninah dan tasbih sekali, imam pun sami Allahu liman hamidah. Dapat rokok ke tak? Dapat. Rokok dia tu dikira ke tak? Dikira. Dia boleh tak nak tambah tasbih tiga kali? Boleh. Sebab rokok tu dinilah, dikira. Rokok dapat. Tapi walaupun begitu, dia disunatkan segera kembali mengikut imam dalam iktidal. Biar tasbih sekali pun cukup lah. Tapi kalau nak tasbih tiga juga, boleh. Sebab dia dapat rakaat. Tetapi kalau imam